Oke, sekarang kita bedain dulu ya bedanya antar tipe apa sebelum masuk ke videonya. Untuk harga, nih yang nggak turbo 425 juta, yang turbo 525 juta. Nah, bedanya menariknya tuh dia cuma di mesin, satunya turbo, satunya enggak. Kemudian transmisi beda ya, yang turbo dual clutch, yang nggak turbo IVT 8 speed, dan semua fiturnya dapat semua, hanya beda di ADAS-nya aja. Yang turbo dapat ADAS, yang nggak turbo nggak dapat ADAS. Makanya namanya sama-sama Premier ya, karena bedanya nggak banyak. Tapi selisih harganya lumayan. Untuk pilihan warna ini, pilihan warnanya ada Pewter, Aurora Black, Grey, Silver, sama White Pearl. Nah ini desain dari velgnya. Ini yang tadi saya maksud ya, fitur-fitur tersier seperti panoramic sunroof, AC dual zone, head-up display, sama front vented seat itu dapat semua. Jadi selisih 100 juta itu murni hanya di mesin, transmisi, sama ADAS. Oke, sekian pembedanya. Oke, kali ini kita bahas Kia Seltos facelift, dan kali ini yang varian entry levelnya yang tanpa turbo, yang naturally aspirated. Untuk ke depan ini makin garang ya setelah facelift, langsung kelihatan nih DRL-nya masuk, tapi bukan ke atas tapi di bawah sini, di tengah-tengah. Pinggirnya nih Tiger Nose-nya dia juga chrome dengan pattern kristal ya, jadi mewah banget seperti itu. Di bawah ini ada underguard warna silver tetapi di bawahnya. Untuk mesin ya nih, emblem kayaknya finishingnya beras aluminium ya. Dia tenaganya di sini kayak Sonet ya, jadi dia di 115 PS dengan torsi 144 Nm, 1500 cc NA itu. Ada corak karbonnya juga di kap mesin. Tampilannya udah dikasih peredam juga. Saya tutup dulu. Untuk lampu di sini kristal multi reflektor LED. Sein-nya yang LED di pen bawah 2 bilah. Fog lamp-nya yang S cube 4 buah di sini LED juga. Dikasih play dengan over fender ya. Velg 2 ton polish model bintang, rem depan cakram. Bannya pakai Goodyear. Di sini dengan profil bannya 215/60R17. Untuk jarak dari fender kita coba aja ukur ya. Nah ini mobil di sini. Nah ini 222 mili, 225 mili tanpa ada orang di dalam. Cuma ini jarak dari mud guardnya nih. Jadi ini lebih melindungi bodinya. Di samping ada moldingan sedikit. Sen ada di spion. Roof railnya unik ya, tajam di belakangnya dan ada window line chrome yang di bawahnya. Untuk tangki sebelum itu nih, rem belakang cakram juga ya. Dia bukannya pakai tos di dalam, bukan model pencet. Mintanya round di atas 91 tuh. Ini juga taruhnya di sini ya, jadi nggak kegerak-gerak kayak body. Di belakang ada tali safin, lampu spoiler, timing stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Stop lampnya LED bar ya, tajam dari emblem ke samping. Dan seinnya yang LED di pen dalam berbilah-bilah. Di bawah tulisan Seltos. Panel sensor yang di belakang ini 4 ya, 2 kiri 2 kanan, ada reflektor di sama underguard katanya. Untuk bagasi belum power back door ya. Ini tampilannya ketika bangkunya tegak dan dia udah rata-rata, jadi barang bisa langsung didorong aja. Ini ada gantungan, tempat penyimpanan. Di bawah ini ada ban serep. Yang dikira ada lampu, tempat penyimpanan lagi. Oke. Tetapi dari sini. Yang ini nggak ada tom, nggak ada emblem TGDI karena dia NA ya. Tapi yang dibilang secara overall. Untuk masuk ada akses smart key di sini, model pencet. Untuk interior berupa total ya, nih dia udah elektris akhirnya sekarang di facelift ini. Dibuka tangki, karpet yang berbeda Seltos. Kalau yang turbo ini ada merah-merahnya. Transmisi matic dan footrest di pojok. Ini untuk buka kap mesin. Ini untuk pasti kering. Ada HUD, stability control, ini tombol stop. Kisi-kisi AC bisa diatur, dibuka tutup. Tuh, ada cekleknya ya. Ini juga bahannya hard plastik. Udah ada HUD tuh. Coba masuk ya. Oke, untuk HUD ini dia masih pakai model akrilik. Tuh kelihatan mekanismenya seperti apa ya. Dia belum yang model ditembakkan ke layar proyektor. Speedo dia udah nyambung sama layar multimedia.
dan bahasa user interface-nya udah ya yang kekinian. Dan setting-settingnya semua dipindah ke layar di samping. Di sini murni informasi aja. Ya lanjut, di sini ada saklar wiper, auto, intermittent variable juga sama progresif untuk menurunkan. Di kanan ada saklar headlamp sudah auto, lengkap dengan saklar fog yang depan. Serta ada fog. Di sini ada untuk progresif untuk menaikkan. Di kanan nih untuk cruise control sama ini ya. MID. Setiap sudah dibalut kulit seperti ini. Yang di kiri untuk telepon sama audio. Pengaturan setir, tilt dan teleskopik lengkap sini. Dan dia sudah flat bottom. Mantap ya. Ya, lanjut. Di sini dia ada mid speaker juga. Itu ini layar multimedianya nyambung. Dia user interface-nya kurang lebih kayak Carnival Dynamic yang barusan facelift. Sama ya UI-nya. Kisi-kisi bisa diatur dibuka tutup. Tuh. Ini ya, headset seketika ikut berdenyut. AC dual zone ya, kiri kanan bisa sesuai daerah masing-masing. Ini fan speed. Kompresor sudah auto climate control untuk matiin. Ada semburan lengkap juga sampai ke defogger kaca depan. Belakang juga ada defogger. Ini untuk soket volume, tone sama sync track. Ini untuk multimedia. Ini ada power charger ya tetap ya. QI standar, power outlet, USB A sama C. Ini transmisinya IVT 8 speed. Kalau yang NA ini tetap ada drive sama traction ya di sini ya. Tuh. Dan tetap dapat cooler seat juga di depan. Ini untuk kamera dan ada untuk matiin panel sensor. Ini yang model kayak pintu harmonika nih, pintu rolling. Dia tuh dua buah cup holder. Dan ini bisa dicopot juga supaya jadi lebih luas lagi. Itu. Ini ada park brake aktif dengan auto hold. Tempat nyimpan lagi juga ada. Armrest empuk ya. Nih bisa di extend juga seperti ini. Dibuka di bawah tempat penyimpanan lapis blue draw. Di sini seatbeltnya dengan register, headrest ini adjustable, ini motif juga mewah ya. Favorited karena ada cooler seat. Laci belum soft opening. Sini keras, ini empuk, ini atas keras lagi. Ada airbag, pilarnya abu-abu. Dan grip sini mulai track, visor kiri. Ada vanity mirror-nya. Lampu LED ya, warna putih. Ini untuk sunroof. Baik kaca maupun plafon dia sudah elektris. Ada tempat kacamata juga di sini. Spion tengah Dynet View, visor kanan. Ini ketambahan card holder tuh, selain vanity mirror. Ini layout dari door trim depan dari sudut pandang pengemudi. Oke, ini layout dari door trimnya. Yang di atas ini keras, yang ini empuk nih. Yang bawah ini baru keras lagi. Sini ada tweeter, door handle silver, ada electric mirror, electric tag, power door lock. Window-nya auto, driver only ya. Ini ada window lock juga. Tuh, ini yang dua level. Di bawah ada speaker dengan pattern unik, sama ada bottle holder dan door pocket. Lampu di pintu belum ada. Oke, yang di belakang udah gak ada access smart key ya. Nih layoutnya untuk bahan sama kayak di depan yang empuk yang ini. Yang di atas nih keras. Ini udah gak auto ya. Di bawah ada speaker, bottle holder sama door pocket. Lampu di pintu belum ada. Chat locknya sih pakai kunci, lebih aman, orang gak iseng. Sini ada tempat penyimpanan, setback pocket. Yang di kiri ini juga ada setback pocket. Kisi-kisi AC tengah bisa diatur dan dibuka tutup. Tuh ada ceklatnya. Ada dua buah USB C sama tempat penyimpanan. Tampilan dari kamera depan secara keseluruhan. Tuh berubah total ya desain dashboardnya ya. Sini juga ada hand grip, tapi belum dikasih. Sayang ya, tanggung. Adanya di belakang nih dengan hook sama lampu lengkap. Yang di belakang sini pengaturannya bisa dua level. Jadi ini yang tegak, kemudian ini yang rebah. Tuh. Hanya sedikit tapi bisa membuat kita lebih relax. Ini adjustable. Armrest-nya lengkap dengan dua buah cup holder. Jok juga sudah ISOFIX. Ini layout dari door trim
belakang. Untuk lipatan, dia dari tuas yang sama, sama pengaturan kerbahan. Tuh, ini porsi 40-nya. Di depan ada akses mati juga. Pengaturannya udah manual ya di sini. Dan belum ada tombol langsung untuk matiin airbag sisi penumpang depan. Sisi AC bisa diatur juga. Dan dibuka tutup. Kata yang dashboardnya sisi penumpang depan seperti ini tuh. Oke. Terima kasih untuk video saya mengenai Kia Seltos varian NA facelift. Harga nanti kalau udah keluar saya taruh di deskripsi. Oke, sekian.